my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase. Assalamualaikum sahabat YouTube. Saya sudah di depan rumah Bunda Laudia. Yuk ikutin ke dalam. Permisi Pak. Mau numpang tanya Pak, rumahnya mamanya Laudia, Mama Laudia. Oh, yang ini persis. Oke, makasih ya Pak. Sama-sama Pak. Permisi Pak. Assalamualaikum. Halo, permisi. Ini ada tamu tak diundang. Oh iya Pak, maafin Pak berantakan. Iya nggak apa-apa Bu, ini sengaja datang tanpa diundang. Katanya Ibu Laudia ini seorang kreasi pembuat bingkai dan bunga dan lain-lainnya ya Bu. Wah, bagus-bagus banget nih Bu. Emang itu bikinan untuk dijual atau emang hobi? Oh, ini ada yang pesan juga buat Oh, itu lagi di videoin atau cuman lampu tuh di videonya Bu ya? Oh, Ibu Laudia itu punya konten juga ya Bu ya? Iya. Bagus-bagus tuh bingkainya tuh. Bingkainya bagus-bagus, bunganya. Bagus-bagus. Halo Dede. Dede lagi nemani Mama ya? Iya. Wah, ini bingkainya udah banyak nih. Ibu emang sengaja ini memproduksi bingkai dan bunga ya Bu ya? Iya, daripada nganggur siang-siang. Iya, bagus, bagus. Iseng-iseng kali aja nanti berhadiah ya Bu. Halo guys, ini saya di rumahnya Mama Laudia, rumah kreasi pembuat bingkai, bunga dan lain-lainnya. Ini seorang ibu rumah tangga yang tinggal di gang kecil, tapi dia punya itikad yang bagus. Dia punya kerajinan tangan untuk membuat bingkai dan bunga, kotak pensil dan yang lainnya. Ini posisinya ibu ini lagi bikin konten nih, lagi di videoin. Ini alat-alatnya ya Bu ya, bahan-bahannya di dusin ibu ya. Kerdus tapi bisa dimanfaatkan untuk membuat bingkai ya Bu ya. Oke guys, kita lagi ini melihat Ibu Laudia yang lagi membuat bingkai. Katanya pesanan Bu ya. Iya, pesanan punya ibu siapa? Punya Bunda Rita. Bunda Rita kayak itu sih artis dangdut Bu. Ini guys, ini saya lagi ngevlog ke rumahnya Bunda Laudia, seorang kreasi, yaitu kerajinan tangan untuk membuat bingkai, bunga. Ini lagi di videoin juga. Ngomong-ngomong ini di videoin di upload ya Bu ya? Iya, di upload. Oh, punya channel juga ya Bu? Channel, nama channelnya apa Bu? Halo guys, itu nama channelnya Bunda Laudia. Nama channelnya Laudia Saudu Channel. Dia konten tentang atau seputar kreasi. Halo Adila. Jadi Adila katanya ya. Adila lagi mam apa? Mam ini apa itu? Ini potong ya. Ini guys nih. Ini Bunda Laudia nih bikin kreasi tuh, bingkainya bagus-bagus guys. Tuh. Tuh. Ini
ini seorang ibu rumah tangga, tapi dia rajin, punya ide-ide bagus nih membuat bingkai. Ini bingkainya bagus-bagus guys tuh, bagus-bagus guys tuh bingkainya tuh. Itu jajannya Dede banyak amat tuh, ada bulat-bulat aku ya Dede ya. Oke, saya mau ngeliat ini lagi, ibu lagi membuat konten Bu ya. Iya boleh Pak. Oke. Ini ibu rumah tangga ini lagi membuat bingkai, lagi di videoin. Kameranya masih pakai HP ya Bu ya. Nanti kalau udah duitnya udah banyak ya, mungkin duitnya udah banyak ya Bu, nanti beli kamera Bu, beli bagus. Ini lagi proses mau selesai ya Bu ya. Terus ini itu apa? Itu foto punya pesanan itu yang udah jadi tuh. Iya, yang satu udah jadi, satu lagi. Ini kalau misalnya ada orang pesan ini satu bingkai itu berapa Bu? Di harga berapa Bu? 50.000 Bu, ini bagus begini Bu. Saya juga mau beli tuh. Apalagi kalau dikasih. Halo guys, ini saya lagi nge-vlog ke rumahnya Bunda Lodia, karena saya dengar katanya dia, ibu Lodia ini seorang kreasi, ngerajin tangan untuk membuat bingkai dan bunga. Emang betul nih bingkainya sekarang lagi dibuat. Yang satunya sudah jadi. Ini bunga-bunganya nih guys. Tuh bunganya bagus banget guys. Kita lihat dari depan guys. Ini guys, bunganya cantik-cantik deh guys nih. Ada bunga mawar, ada bunga apa nih? Bunga tulip apa bunga apa nih yang satu ini? Ini ada bunga yang lainnya nih. Ini bagus-bagus guys. Wow, udah selesai ya Bu ya. Wah, wow, hasilnya bagus banget tuh Bu. Boleh nanti saya pesan nih Bu. Hebat Ibu ini kerja tangan. Oke, Ibu ini mohon maaf ya sudah mengganggu. Nah, nanti boleh saya upload ke YouTube saya ya Bu ya. Oke, Bu, saya mau pamitan. Oke, terima kasih untuk waktunya dan juga sahabat sama video berikutnya. Terima kasih.